Dari bakat yang dimiliki itu punya jazz wanita. Ini bahkan salah satu bakat yang diturunkan dari sang ayah Indra Lesmana. Kekompakan Eva dan Indra pun kembali terjalin saat keduanya terlibat dalam penggarapan soundtrack film Adriana. Gadis yang sempat sekolah musik di Los Angeles, Amerika Serikat ini juga gemar menulis lagu seperti ayahnya. Bahkan kabarnya, lagu-lagu ciptaannya akan diluncurkan dalam sebuah mini album. Selanjutnya ada Salsa Dila Juwita Indrajaja. Lahir di Jakarta pada 14 Juni 1998, memang sering malang melintang di layar kaca. Ya, sosok sang ibu yang dikenal sebagai penyanyi dangdutlah yang lambat laun menjadikan salsa dikenal oleh masyarakat. Sang ibu Iis Dahlia memang merupakan seorang penyanyi dangdut yang terkenal sejak era 80-an. Dan ternyata jejak karirnya sebagai seorang seniman pun menurun kepada buah hatinya yang sejak kecil senang bernyanyi. Meski begitu, ternyata Salsa tidak terlalu ingin bernyanyi dangdut seperti ibunya karena ia lebih menyukai genre pop. Tak hanya di dunia musik, ternyata Salsa juga punya hobi fotografi. Berawal dari coba-mencoba, sekarang Salsa menjadi ketagihan untuk terus memotret. Bahkan tak jarang ia ikut ibunya bekerja hanya untuk memotret segala kegiatan di saat ibunya sedang tampil bernyanyi. Keberagaman kegiatan yang dipilih Salsa tetap akan didukung oleh sang ibu. Sebagai seorang ibu, Iis Dahlia tetap membebaskan anaknya untuk memilih jalannya sendiri. Dia emang senengnya tuh di bidang seni gitu. Anak-anak tuh kayak adiknya juga seneng nyanyi gitu. Setelah udah gede gitu, saya memang lihat dia memang berbakat di bidang seni gitu. Dan kebetulan suaranya, ya not bad lah ya kak. Pahor yang juga model terkenal Jeremy Thomas dan Ina Indayanti. Valerie Teresa Thomas, begitulah namanya, merupakan anak kedua dari pasangan tersebut. Berusia 15 tahun, gadis ini memang dimulai banyak. Tepatnya pada tahun 2009, Valerie atau yang kerap disapa Val ini memulai karirnya dengan terjun ke dunia perfilman. Saat itu Valerie sempat memintangi sebuah film layar lebar yang berjudul King. Tak disangka penampilannya ternyata sangat menarik, sehingga tawaran bermain film pun terus berdatangan. Selain di dunia hiburan, ternyata Val juga memiliki cita-cita terpendam. Ya, Val sebenarnya ingin menjadi seorang dokter. Aku dari dulu pengen jadi dokter, soalnya kelihatannya kayak seru gitu loh, belajar-belajarin tentang penyakit orang, terus nyembuhinnya gitu. Kayak, aku ngeliatnya kayak interested banget. Tak hanya itu, Valerie pun memiliki bakat-bakat terpendam seperti melukis dan bermain piano. Untuk menjaga kebugaran tubuhnya, Val pun gemar berolahraga seperti jogging berkeliling di dekat rumahnya. Beragam kegiatan Valerie ini ternyata didukung oleh kedua orang tuanya. Secara utuh Valerie itu mempunyai bakat yang baik, dikasih Tuhan talenta yang cukup menarik. Dan waktu saya lihat Valerie berakting, saya surprise karena aslinya anaknya pendiam. Tapi pada saat Valerie berakting, pada saat Valerie menyanyi atau Valerie dancing, dia sudah bisa surprise. Dia menyukai acting. Dan dia itu mempunyai karakter di mana dia itu anaknya kalau ingin sesuatu itu benar-benar harus diwujudkan gitu dengan usaha dia. Dan cantiknya anak-anak selebritis yang terakhir adalah Ratna Karisma Adzana. Gadis kelahiran 16 Februari 1993 ini merupakan anak sulung dari seorang penyanyi yang juga aktor Adi Bing Slamet dan sang istri Nurjana. Melihat ayah dan kakeknya yang bergerak di dunia seni, ternyata Adzana pun turut mengikuti jejak mereka. Ya, pada 2012, Adzana mulai melejit karirnya di dunia hiburan sejak aktingnya dalam sinetron yang berjudul Putih Abu-Abu. Saat itu Adzana berperan sebagai seorang tokoh antagonis. Kemudian di tahun berikutnya, Adzana atau yang kerap dipanggil Zaza dan Karis ini kembali berperan di sinetron yang sama. Setelah itu akhirnya ia kerap muncul di beberapa